kita ke yang mak bapak dia nak datang. Sebab time tu dah nak maghrib, dah nak senja. Waktu ni dia accident bahagian kaki sebab dia kena langgar dengan orang yang langgar lari. Faham tak? Orang tu tak bertanggungjawab. Dia dah langgar, lepas tu dia caw. Dan dalam pukul 7 petang macam tu, barulah mak ayah dia sampai nak tengok anak dia. Nak tengoklah keadaan anak dia dekat hospital. Tapi waktu tu, hospital buka sampai pukul 9 malam sahaja. Maksudnya untuk pelawat masuk, sampai pukul 9 je. Jadi time tu sekejap je lah dia dapat jumpa family dia kan. Jadi kisah seramnya bermula pada jam 11 malam. Waktu tu keadaan dia memang perik juga lah, sebab sampai tahap tak boleh nak bangun. And time tu tiba-tiba dia rasa nak buang air kecil pula, nak pergi toilet. Dia terpaksa minta bantuan daripada nurse untuk ambilkan satu botol. Tapi dia panggil-panggil nurse tu, nurse tak jawab panggilan dia. Masa tu dah ada dah nurse yang masuk bilik dia. Nurse tu tengah jalan bawa troli, dan troli tu berisi ubat-ubatan. Sambil dia jalan tu, sambil dia tunduk kat bawah. Dan waktu tu dia ni memang tengah tak rasa apa-apa. Yelah, masuk-masuk memang tengah sedera parah kan. Lepas tu dia pun baring lah balik. And then nurse yang sama tadi yang dia nampak tadi tu datang ke arah dia. Dia tengah jalan sambil bawa troli ubat tadi. Dan waktu dia jalan ke arah lelaki ni, dia tunduk je ke bawah sambil jalan ke arah dia. And time tu dia memang dah rasa tak sedar hati lah. Sebab dah dua kali nurse tu jalan macam tu. Macam benda tu bukan perbuatan yang normal. Dan waktu tu dekat dalam ward tu memang semua orang dah tidur. TV dah tutup, lampu pun dah padam. And dia seorang je yang kena tunggu sampai pukul 2 sebab doktor nak ambil darah dia untuk tujuan pembedahan lah. So waktu tu dalam pukul 1 suku macam tu, dengan panggil-panggil buta tu, dia pun baring lah sambil dengar lagu. Dia scroll-scroll dekat YouTube nak dengar lagu. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi orang ketuk dekat tingkap. Tingkap tu dekat belah depan. Macam ketukan tu seolah-olah macam orang ada orang nak masuk. And ketukan tu lebih kurang dalam 5 kali sahaja. Lepas tu dah tak dengar. Pukul 1 pagi korang. Kalau korang kat situ korang buat apa tu? Waktu tu dia memang dah tak fikir apa. Dia terus scroll YouTube dengan lagu tu. Dia terus search ayat kursi. And masa tu memang dia terfikir benda-benda ni. And then dalam beberapa minit lepas tu, ada satu pakcik dalam ward tu tiba-tiba bangun. Dia duduk. Kan semua orang baring kat atas katil kan. Dia bangun sambil dia pandang tepat dekat mata dia. Dia punya katil dengan pakcik tu punya katil tak jauh pun jarak. And then dia pandang pakcik tu buat-buat tak tahu je lah. Dia cuba fikir positif, mungkin pakcik tu ada penyakit malam, mungkin dia tengah mengigau ke. And dia tengok jam waktu tu dah pukul 2 pagi. Dia masih menunggu kehadiran doktor untuk ambil darah dia. Akhirnya datang pun doktor. Dua doktor datang. Seorang doktor Melayu, seorang lagi doktor Cina. Time tu macam rasa lega sebab macam okay, ada orang yang masih hidup. Maksudnya masih berjaga macam teman dia. Jadi dia dah positif lah waktu tu. Tapi ada sesuatu yang buat dia rasa pelik. Dia terus kaku bila dua doktor tadi tu dah habis ambil darah dia dan berlalu pergi. Tiba-tiba dua doktor lain datang ke arah dia dengan bercakap macam diorang tengah berbual tentang perubatan yang dia tak faham langsung. Lepas tu dia terus tanya doktor tu, doktor, tadi bukan doktor dah ambil darah saya ke? Saya baru je datang ni. Sorry lah lambat, tadi saya ada hal sikit dengan pesakit kat bawah. Dia terus terdiam korang. Habis tu, siapa ambil darah saya tadi? And then dia teruskan diam sebab masa tu masih belum pagi, matahari tak terbit lagi. Sampailah dah pukul 4 pagi, dia tak boleh tidur tau. Dia keep thinking, apa benda tadi tu, siapa yang ambil darah aku tadi tu? Lepas tu dalam beberapa minit tu, dia scroll lah Instagram. Sajalah scroll-scroll kan, bosan kan. Lepas tu, dia terdengar ada orang ketawa dekat luar ward dia. Tengah ketawa pukul 4 pagi. Waktu dia dengar tu memang dia terus rasa nak nangis. Pernah tak rasa korang dalam ketakutan yang teramat sampai korang rasa nak nangis? Ada tau orang yang macam tu. Sebab waktu tu memang dia terasa macam suara yang gelak tu macam tengah gelakkan dia sebab dia tengah takut. Dia terus baca ayat kursi, lama-lama tu dah tak dengar suara gelak tu. Tapi sejak tu benda tu cuba nak dekat dengan dia, macam nak attack dia dalam hospital tu. Lepas dia dengar bunyi ketawa tu, dia dengar bunyi tapak kaki pula datang ke arah dia. Dia dengar bunyi yang macam kuat gila orang nak datang ni kan. Tapi kenapa tak ada orang? Tak ada orang, tak ada langsung orang. Lepas tu dia buka je surah dekat dalam YouTube tu kuat-kuat. Lepas tu bunyi tapak kaki tu dia dah tak dengar sebab dia dengar bunyi alunan
surah-surah yang dia buka dekat YouTube tu. Tapi benda tu tetap nak attack dia, tetap nak ganggu dia. Ada suara yang panggil dia 3 kali, panggil nama dia. Dan paling mengejutkan, lepas gangguan bunyi-bunyi yang dia hadapi tadi, dia ternampak ada satu sosok wanita, rambutnya panjang, berlumuran darah, di tengah bergerak dekat bahagian hujung kanan dalam ward tu. Dia memang terkaku. Kalau perempuan, kamu rasa dia menjerit dah tu, dah kena histeria dah tu. Dia tutup muka dia dengan bantal, dalam selimut semua. Dan sampai pukul 5 pagi tu dia dah tertidur. Esok pagi tu dia bangun pukul 10. Ada nurse yang kejutkan dia, suruh dia sarapan pagi. Waktu dia nak makan sarapan pagi tu, dia tanya lah pakcik dekat dalam ward tu. Pakcik kat sebelah dia tu memang akan keluar ward hari tu, pukul 12:30 hari. So dia pun tanya, "Pakcik, saya ada satu soalan ni. Ward ni ada apa-apa yang pelik ke?" Lepas tu pakcik tu dengar je, pakcik tu terus bisik dekat telinga dia, "Sebenarnya ward ni memang keras sikit. Sebab tu kena kuatkan iman duduk dekat dalam ni." Ya Allah, dia terus terdiam. Bila doktor datang nak cek darah dia, nak ambil darah dia, dia cakap kat doktor tu, "Tolonglah pindahkan saya dekat ward lain, pindahkan saya dekat bilik lain." Jadi itulah pengalaman yang paling mengerikan dalam hidup dia. Korang bayangkanlah, kita tengah sakit-sakit cedera parah baru lepas aksiden, lepas tu masuk dalam ward dengan tak ada siapa-siapa yang kita kenal, seorang-seorang pula kena bawa diri. Pelawat tak boleh nak masuk, tak ada siapa-siapa nak jaga, tiba-tiba kena ganggu pula dengan makhluk-makhluk tu. Memanglah dalam masa tu kan, memang keadaan kita dalam keadaan yang lemah kan, kita tengah sakit semua. So memang wajarlah benda tu memang akan attack. Jadi ada pengajaran yang ingin disampaikan oleh pemilik cerita sebenar ini. Dia nak pesan dekat semua pesakit supaya baca doa perlindungan dari Allah dari segala permainan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita ke cerita yang seterusnya. Okey guys, kisah yang keduanya pun agak seram juga sebab kisah dia kisah seram yang berlaku dekat college, dan college tu adalah UiTM. Memandangkan kamu sekarang memang tengah belajar kat UiTM, berdebar pula kita nak cerita kisah ni dekat korang. Korang dah bersedia ke? Ready or not, here I come. Wih, seram pula. Okay, tadi Kamal lupa nak bagi nama dekat kisah yang pertama. Jadi kisah yang kedua ni kita letak nama dia Yana, bukan nama sebenar. Okay, sebab pemilik cerita ni seorang perempuan. Jadi Yana ni ingin bercerita, ingin berkongsi cerita tentang kisah seram yang terjadi dekat diri dia waktu dia belajar dekat UiTM diploma dulu. Okay, kisah yang pertama. Masa tu diorang baru interim. Okay, bagi yang tak tahu interim tu apa, interim tu macam orientasi. Ha, orientasi macam kat sekolah. Kita tingkatan satu masuk sekolah menengah ada orientasi kan. Yang ni umur 18 tahun yang nak masuk ke dalam diploma university, diorang akan ada orientasi. Tapi orientasi bukan sehari je, orientasi dia berminggu-minggu. Ha, ada yang 2 minggu, ikutlah kampus kan. Oh, tapi dalam cerita ni diorang kena stay selama 4 minggu untuk interim. So, awal-awal dia masuk, nothing happen, everything is fine. Boleh je first day, tidur dengan lena, nyenyak. Lagi satu, Yana ni memang tak pernah masuk mana-mana asrama lah, sekolah asrama. Jadi dia tak boleh nak biasakan diri tidur dengan kawan, tak ada mak ayah, adik-beradik kat rumah. Jadi ni pengalaman pertama kali dalam hidup dia. Jadi waktu mula-mula dia masuk tu, dia tidur lena, everything was fine. Dia rasa college tu memang okay untuk dia. Dan college yang dia duduk ni macam rumah tau. Okay, bagi yang tak tahu, college tu maksudnya tempat penginapan. College tu tempat penginapan macam asrama. Okay, tapi dia macam rumah. Dalam rumah tu ada 3 bilik. Satu bilik tu boleh duduk 3 orang. Dan ada 3 bilik air. Oh, besar juga. Jadi Yana ni bilik B. Lepas dia diorang habis interim, diorang cuti sebulan tau. Lepas cuti sebulan tu, barulah start semester pertama. So, after